Baik, hanya beberapa menit ke depan. Bapak hanya menyampaikan terima kasih banyak kepada tim yang dari Putra Bangsa yang diwakil oleh Pak Edi dengan Oji. Ya, kita sekolah itu kan pengennya negeri gitu ya. Jujur Bapak katakan, Bapak ini sekolah negerinya cuma SD. SD negeri. Di Citra. SMP swasta, PGRI malah. Yang burungnya pas di situ. SMA-nya swasta. Kuliahnya pun swasta. Ya alhamdulillah kalau keberuntungan di kita, ada Bapak di negeri. Ya. Dan itu juga perlu kalian pertimbangkan juga. Saat ini masuk ke perusahaan yang kalian kenal yang namanya PKS, hanya sekolah SMK. Ya, tapi di Putra Bangsa, SMA itu ada PKL, tapi istilahnya PSG, Pendidikan Sistem Ganda. Dan itu sudah diakui karena kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dari LBK. Ya. Dan ini sampai sekarang pokoknya masih berganti ya ke perusahaan. Dan ternyata yang orientasinya sekedar mengenal, mereka karena punya kemampuan di bidang keahlian, kalau bahasa Inggrisnya mampu, komputernya mampu, perusahaan tinggal minta tanpa lamaran. Misalkan dari Dakyat, Pak Bowo dikirimkan dua orang masuk. Coba kalau melamar sendiri, repot. Ya, itu salah satu bagian. Dan ini bagian dari nilai plus di Putra Bangsa. Perkenalkan, nama saya Romla, perwakilan dari SMK Yayasan Cipta Yasa Putra Bangsa. Kami di sini bersama tim sedang melakukan kunjungan ke sekolah MTS Negeri 1 Serang. Kami di sini ingin mempresentasikan sekolah kami. Nah, untuk melakukan presentasi, kami sedang melakukan persiapan lebih jelasnya di sana. Ayo. Lihat yang lagi persiapan nih, ini persiapan buat promosi di MTS terserah. Ya. Mari kita lihat. Itulah tadi persiapan yang dilakukan oleh tim kami. Kami di sini sedang melakukan syuting video klip yang dilakukan oleh Devia dan Amel. Untuk lebih jelasnya kita lihat di samping saya. Ya, tuh ke sana. Itulah tadi kegiatan yang dilakukan oleh adik kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Bapak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak didik dari SMPN. Tahun ajaran depan bisa yang namanya ada perubahan ataupun siswa yang setiap tahunnya berganti. Ya, kalau di MTS mungkin dari tahun ke tahun ngobrol PKN. Kalau saya PJOK, temennya Pak Hafid masih juga. Jadi kalau untuk di sini jamannya waktu alumni berapa, saya sempat ngajar di sini kurang lebih 2 bulan di sini. Ya, selamat datang kepada ini kelas 3 berapa? Ya, silakan tuh mana posisinya yang enak, silakan pilih yang mana. Sama-sama.
ngelewatin sekolahnya, sekolah yang deket aja dengan rumah saya. Biasanya ada yang kayak gitu. Tapi ada yang kayak gini juga, Pak, bosen Pak, saya gak pernah naik mobil angkot, saya sekali-kali pengen naik mobil angkot biar saya ada pengalaman naik mobil angkot. Biasanya kan kayak gini juga. Mau dilihat aja nih siapa ya. Nih, kalau misalkan jangan malu, mau disuntik, ini buat nanti di video kan, buat nanti di sini. Nanti gak apa-apa, karena kamu mukanya gak ada yang mau kan semuanya. Ya. Dan kalau punya lagi, harap tenang. Saya kalau di kelas, kalau ngajar. Paling eksis kayaknya dia. Paling eksis kalau di kelasnya. Udah ya. Paling nanti kalau misalkan memang kalian mempunyai rencana atau minat melanjutkan sekolah, yang penting kalian sudah menerang apa? Yang penting kamu sudah melihat tadi video ataupun yang tadi Pojpa ataupun nanti kalau tidak ada Poji, mungkin acara ataupun mungkin acara sederhana ini kita tutup dengan rapat Anda. Perkenalkan nama saya Roma. Saya akan mencoba mencari salah satu orang yang telah mengikuti presentasi tadi. Ayo. Kelas 8, 8 kelas, 9, 8 kelas. 8 kelas. Terus di sini kan mau apa? Ujian ya? Iya. Udah ada latihan simulasi gitu? Oh, kalau simulasi belum, kalau kelas ya. Jadi tidak ada namanya gelombang pertama, itu hanya dikenal dia ada tujuan sini pertama. Tapi serangga dari mulai serangga penyasa, batik, jas, alamater ya, jasi, topi, sepatu itu bed semuanya ini nasi dan tidak bisa beli karena di 200 itu sudah semua. Jurusannya apa aja pada situ? Ada multimedia, MM ya, ada AP, ada sesuatu aturan, ada SM, ini labelnya nggak ada, nggak apa, yang ada aja. Kalau SM biasanya teknik sepeda motor, karena kayak itu nanti ini videonya nggak ada laki-lakinya apa ini, tapi ini nggak ada. Ya, emang ini ada laki-lakinya? Ada. Orang tua yang masuk. Masuk ini, kemana ini sekarang? Betul lah. Ini laki-lakinya beruntung berarti ya? Laki-laki ini beruntung berarti? Beruntung? Dilihat sama kayak cewek itu sudah. Ya kan? Saya juga dari SD. Ya kan?
Satu guru di sini atas waktunya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.